Halo teman-teman. Hari ini kita mereview kumbang badak Oryctes rhinoceros. Ada yang bilang kumbang tanduk, ada yang bilang kumbang unicorn, ada juga yang bilang kumbang ini kumbang Hercules karena mampu mengangkat beban hingga 850 kali berat tubuhnya. Bagi petani sawit, kumbang ini sering dianggap hama karena makanannya dia suka cairan yang manis seperti tebu, kelapa, buah-buahan, biji sawit, dan pucuk daun sawit atau titik tumbuhnya. Yang kita review ini adalah kumbang jantan, kumbang badak yang jantannya. Kalau yang betinanya, dia tanduknya pendek, ada sedikit, bahkan kalau tidak gitu-gitu diperhatikan sering dibilang tidak ada tanduk. Tapi kalau yang jantan agak panjang, ini dia tampilannya. Kumbang tanduk ini juga masuk dalam daftar incaran para kolektor serangga karena bentuknya yang unik dan cantik. Kita coba kepoin harga kumbang ini di situs online. Ternyata untuk jenis Oryctes rhinoceros ini harganya Rp75.000 per ekor. Tapi itu tergantung wilayah dan tempat daerah harganya. Yang diperjualbelikan di situs online itu sekarang rata-rata hasil tangkaran, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau populasi mereka berkurang di alamnya karena jual beli online ini. Nah, meskipun mereka sangat kuat dalam mengangkat beban, tapi jangan dibalik seperti ini ya teman-teman. Kumbang ini, jika dia tidak bisa kembali ke posisi dia seperti normal dalam waktu 1 jam, kalau posisinya terbalik seperti ini, dia akan mati teman-teman. Lepas lagi ya teman-teman, dirilis biar tetap lestari.